Apa lu gua tahu? Jangan. Apa lu berani? Jangan. Kembali lagi bersama Pak Ijo. Jadi kita mau buka unboxing sebuah paket yang apa namanya? Paketnya ini hanya dengan 40.000 bisa dapat 4 barang yang cukup berguna, cukup bermanfaat. Dan saya pesan ini atau barang ini itu sebagai aksesoris HP. Jadi hanya dengan 40.000 kita bisa dapat nih. Kita lihat nih di nextnya. Sebentar gua unboxing ya guys. Bubble wrap warna hitam, bubble wrap sebagai pelindung. Oke, di paketnya udah kosong, gak ada lagi. Kita pinggirin dulu. Oke, fokus paketnya. Apa ini? Yaudah, semoga aja nih paketnya benar-benar bermanfaat. Paketnya benar-benar bermanfaat buat kita semua, buat kehidupan ini, buat jiwa dan raga kita. Oke, ini ada earphone warna-warni lucu. Gue beli 3. Sini ada warna navy dove gitu, warnanya cukup bagus dan lucu menurut gue. Ini hanya seharga 8.000an guys. Ini warna hijaunya juga hijau dove gitu, lucu, cocok buat iOS atau Android. Ini warna navy-nya 2 sama hijaunya 1. Oke, nah ini dia, gua beli case buat HP gue, Realme 5 Pro. Harganya cukup murah, hanya dengan Rp13.000, sekitaran segitu. Linknya nanti ada di bawah, gue cantumin. Coba kita buka dulu. Oleh-oleh ini gue beli, temanya NASA gitu deh. Temanya NASA, karena ini apa namanya, cukup lucu dan cukup bagus. Kayaknya cocok buat aku pakai sehari-hari. Ini bahannya juga oke. Ini gak terlalu tebal, bagus banget dibanding punya gue yang Fuji case yang harganya 40.000an. Ini harga 13.000 tapi cukup oke. Lombornya juga lumayan keras. Untuk build produknya cukup oke, warnanya juga oke, nggak ada yang cacat. Nanti gue coba aplikasiin, gue foto hasilnya kayak gimana. Pasti HP gue Realme 5 Pro. Oke, nanti ini juga akan gue review suaranya kualitasnya gimana, semoga aja bisa dipakai dan bagus. Oke, gitu aja guys. Jadi terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian,
yang coba-coba mau beli earphone murah atau case HP murah, dan tetap jangan lupa subscribe dan like video ini jika suka. Kalau nggak suka, di share aja ya ke teman-teman atau ke saudara atau pacar atau oke.